surafil anbiya wal mursalin wa'ala alihi wa ajma'in yang sama-sama kita hormati para dewan juri dan para hadirin yang berbahagia puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala macam nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini Alhamdulillah salawat serta salam Lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam nabi kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para hadirin yang berbahagia. Islam adalah agama yang damai, kita tidak boleh mencari-cari musuh, walaupun kita tidak boleh lari ketika bertemu musuh. Sesuai dengan namanya, seorang mukmin adalah orang yang selalu berusaha menebarkan salam menebarkan kedamaian dan juga ketenteraman. Para hadirin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna minal lisanihi wa yadihi." Orang Islam adalah orang yang selalu berusaha memberi rasa aman kepada orang lain atas perkataan dan juga perbuatannya. Karena apa? Karena ini zaman banyak tukang kompor, Bu, Pak, hangat di sana, hangat di sini, bakar di sana, bakar di sini, terbakar kita, dia lari sambil tepuk tangan. Apalagi ini zaman media sosial, karena sentimen kita terhadap orang lain tidak suka melihat orang lain lebih maju, lalu seenaknya saja, jari jemar ini berkicau seenaknya sendiri merendahkan harga diri orang, menghancurkan reputasi orang, ngomong seenaknya kayak kenal pot bocor. Para hadirin yang berbahagia, sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apa sih amalan yang bisa mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka?" Rasul pun menjawab, "Jagalah ini," sambil menunjuk lisannya. Artinya kita sangat dianjurkan untuk menjaga lisan kita supaya berkata yang baik-baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fal yakul khayron Kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, lebih baik diam karena diam itu lebih baik daripada ngomong yang jelek-jelek. Maka lewat penyampaian ini saya ingin mengajak kita semua supaya berkata yang baik-baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.